Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Ya teman-teman, jadi kemarin tanggal 11 Agustus 2023 pabrikan Honda itu merilis motor baru ya teman-teman, yang sebelumnya sudah gua bahas. Jadi waktu itu gua bilang kandidatnya antara dua teman-teman, motor Matic si Honda Stylo 160 dan satu lagi motor listrik IM1E. Nah, ternyata bukan Honda Stylo 160 teman-teman yang rilis, melainkan si motor listrik Honda IM1E tersebut ya. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas spek fitur yang ada di motor listrik tersebut. Soalnya harganya mencengangkan sekali teman-teman. Pokoknya kita langsung bahas aja motor tersebut ya. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke, lanjut. Jadi PT Astra Honda Motor ini menghadirkan Honda IM1E ini sebagai pilihan kendaraan elektrifikasi roda 2 yang tepat, teman-teman. Kehidupan sehari-hari ini. Jadi ini diperuntukkan untuk harian ya teman-teman ya, yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh banget ya, soalnya motor listrik kan ada batasan-batasannya teman-teman, tidak seperti motor bensin. Jadi Honda IM1 ini terdapat 3 pilihan warna. Yang pertama itu ada warna Innovative White. Ini kelihatan biasa aja ya, karena pas diperkenalkan juga pakai warna putih teman-teman. Nah yang kedua ini Intelligent Matte Black. Nah ini warnanya agak garang nih, jarang ada warna hitam polos gitu ya di motor listrik. Nah yang ketiga ada Smart Red. Nah ini warna khasnya Honda ya, pakai warna serba merah teman-teman. Nah sebelum gua lanjut ngebahas desain, spek sama fiturnya, gua mau ngasih tahu harganya dulu nih teman-teman. Jadi untuk harga motor ini kan tadi gua bilang di awal ini mencengangkan sekali ya, karena harganya itu di angka 30 sampai 33 juta teman-teman. Itu untuk motornya aja nih, untuk si Honda IM1E nya aja. Jadi nggak mungkin dong kita beli motor nggak pakai baterainya gitu kan, nggak bisa jalan dong. Nah baterainya itu dijual terpisah. Baterainya itu namanya Honda MPPE teman-teman. Jadi itu singkatan dari Honda Mobile Power Pack Electric. Nah, untuk baterainya itu dibanderol 10 sampai 12 juta, teman-teman. Jadi keseluruhan harganya teman-teman beli motor ini di angka 40 sampai 45 juta, coy. Motor listrik harganya segitu, teman-teman. Jadi kan nggak mungkin kalian beli motornya doang tanpa baterai kan? Kalau beli baterainya doang sih masih mungkin. Siapa tahu udah punya motornya duluan gitu ya, atau baterainya rusak. Nah, pas beli lagi harganya segitu, teman-teman. 10 sampai 12 juta. Kalau kalian berminat, kalian bisa datengin dealer-dealer Honda aja teman-teman, tapi yang ada logo e-shopnya. Nah, pas udah beli, teman-teman belum bisa langsung pakai nih, soalnya didistribusikan ke konsumennya itu nanti pada bulan Desember 2023. Soal desain, sepeda motor listrik Honda IM1E ini emang desainnya itu modern dan compact banget teman-teman. Desainnya itu ramping juga ya, karena memiliki dimensi panjang 1795 mm, lebar 680 mm, dan tinggi 1080 mm. Untuk berat kosongnya, Honda IM1E ini 93 kg teman-teman. Enteng banget kan? Udah gitu tinggi tempat duduknya itu 740 meter, milimeter ya, sorry. Dan jarak terendah ke tanahnya itu 135 mm.
Sekarang kita beralih ke spek mesinnya ya teman-teman. Spek mesin atau apa bilangnya ya kalau motor listrik. Jadi untuk si Honda AM1 ini, untuk power maksimumnya itu cuman 1,7 kW teman-teman pada putaran mesin 540 RPM. Dan torsinya juga di sini tidak dijelaskan ya, tapi menurut informasi yang beredar pas motor ini belum masuk itu sampai 90 Nm torsinya teman-teman. Tapi nggak tahu juga karena belum dites ya. Selain itu, motor listrik ini didukung dengan baterai MPPE yang dapat dilepas pasang teman-teman untuk memberikan kemudahan konsumennya. Udah gitu ada fitur locknya teman-teman, jadi si baterainya ini gak bakalan goyang-goyang teman-teman. Untuk daya cas baterainya, si Honda IM1 ini teman-teman punya waktu pengisian daya 2,7 jam untuk pengisian dari 25% sampai 75%. Dan 6 jam untuk 0% sampai 100%. Atau teman-teman kalau nggak mau ngecas bisa juga mengunjungi Honda Power Pack Exchanger untuk menukar baterai yang udah terisi penuh teman-teman. Terus untuk si Honda IM1 ini mampu mencapai kecepatan maksimal 45 km/jam dengan jarak maksimal di angka 41,1 km. Selanjutnya kita beralih ke sisi fiturnya ya teman-teman, tapi fiturnya nggak terlalu wah. Jadi untuk si Honda IM1 ini, sistem pencahayaannya sudah LED semua di bagian lampu utama, lampu sen, sampai ke stop lampnya. Terus untuk di in-racknya, kan punya in-rack nih, di bagian in-racknya juga terdapat USB charger type A teman-teman. Terus untuk panel meternya sudah full digital dan memiliki ruang kaki yang luas teman-teman. Jadi kita bakalan nyaman banget dengan desain pijakan kaki yang datar dan luasnya. Selain itu, sepeda motor listrik ini juga memiliki jok yang dapat digunakan secara pribadi maupun berboncengan. Terakhir, kita beralih ke bagian kaki-kaki ya teman-teman. Jadi dari sisi pengereman, motor listrik ini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram di bagian depan dengan diameter 190 mm. Sementara untuk rem belakangnya masih menggunakan rem drum brake atau tromol yang terkoneksi dengan combine brake system untuk memperhalus pengeremannya. Untuk suspensinya, Honda IM1A ini di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dan untuk suspensi belakang menggunakan suspensi ganda teman-teman. Jadi bakalan lebih enak nih ngepernya di bagian belakang. Sementara itu untuk velgnya ini unik teman-teman. Ini beda ya velg depan dan belakang. Velg depannya itu pakai model velg palang berbentuk huruf Y, ada 5 palang. Terus di bagian belakang itu velgnya rapet teman-teman, bulat gitu loh, rapet. Terus untuk bannya, pakai ban ukuran 90/90 ring 12 untuk roda depan dan untuk roda belakang berukuran 100/90 ring 10. Oke teman-teman, so menurut kalian bagaimana dengan Honda IM1A-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Apakah motor listrik akan bisa menggantikan motor bensin? Gua rasa nggak bisa ya teman-teman, mungkin kecuali si BBM-nya itu langka, nah itu baru bisa beralih ke motor listrik semua. Tapi ya nggak tahu nanti kedepannya ya teman-teman. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunorproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.